Ternyata dia tidur tuh. Lihat ya. Sampai itu kok kayak gitu. Saya lupa pokoknya lagi. Mana ya? Tapi dia anak sama aku. Gak mungkin ya. Udah penumpang, udah 3 bulan aku gak main sama istri aku. Udah lama ya. Mana ya? Tinggal ibu 3 bulan sekolah belum lulus di rumah sama mbak sambung nasib nasib apa sih bu ninggalin aku bu. Gimana nih nasibku? Kalau nggak sambung, mana gendut lagi rupanya? Aduh, udah ditinggal istri, di rumah cuma sama anak. Mana ya? Sedih banget kalau nggak ada istri di rumah ini. Main juga lagi panas lagi ini mau kemana ya lagi ini bingung mau ngapain sudah nggak punya mana aja ya kasihan ini ya. Aku main dia di rumah sama siapa ya itu sendirian jadi dia lagi ya. Dwi, sini sebentar. Ngapain kamu? Ya, bapak kan ini mau pilih tempat teman bapak. Nanti kamu rumah sendirian dan kau kan? Dan kamu jangan sedih lah kalau aku udah gak ada. Enggak. Udah bapak mau duduk dulu ya. Teman bapak. Iya. Dan juga ingat tuh main jam segini juga belum kesini biasanya udah kesini dia orang. Tapi aku kasihan ya sama si Mehmet itu. Istri yang pertama udah meninggal. Ini belum lama nikah juga meninggal lagi. 3 bulan lagi. Kasihan Mehmet. Ini kira-kira anaknya itu dirawat sama siapa? Nah ini si Mehmet. Wah, jam segini udah datang. Ini belum datang-datang juga. Nah itu orang macam ini baru macam yang ini udah datang. Ri, masuk ya. Baru aja ngomongin kamu sama dadah akan pada ngomong. Ah, gak apa-apa. Dari mana kamu? Dari rumah. Nah, kan biasanya kamu main ke sini. Kamu tumben kamu mainnya sampai jam segini. Ya, tadi masih. Nah, kamu yang anak angkat itu? Iya, yang sama aku. Jadi kamu merawat kan? Iya, aku yang merawat. Dia juga udah aku masih kecapan. Iya sih, kasian juga. Mau gimana lagi nih? Kamu juga kan belum lama nikah, baru 3 bulan udah tinggal di sini lah, ya. Gimana ya? Apa aku
Gimana ya? Masa iya baru 3 bulan ditinggal di istri kamu? Kamu mau nikah? Aku juga yang masih bingung. Iya sih kasih ya, tapi ya itu tadi kamu kan belum lama nikah, masih kamu juga belum lama ditinggal sama istri kamu, jadi masa iya mau nikah lagi? Ya iya sih. Dan sekarang kamu merawat anak kamu lagi ya, apalagi kan anak kamu itu cantik kan? Ya, kita masih sekolah. Ya, ya boleh sih kamu nikah, tapi itu anak kamu aku rawat gimana? Bila orang yang rawat maksudnya gimana ya? Ya jadi istri ke orang itu yang mungkin akhir ya, anak aku loh masih cantik, masih muda, masa iya mau nikah jadi istri kamu ke orang ya gak apa-apa loh ya aku ya gak mau lah punya kita loh temen masa iya anak gua kamu jadi istri kamu ke orang itu mau lah pada nanti kamu susah sendiri itu nih kalau dia kan menyerah kalau aku ini nggak susah ini nggak susah ngurusin dia ya mana ya men itu setelah kamu aku ya gampang ngurusin masam buat itu nah makan juga masih ada aku juga masih kerja. Sini yang apa itu? Gak ada kerjaan juga sekarang. Iya. Waduh. Numpang. Pak kenapa met? Di rumah masih banyak cuci ya kamu. Belum kan ada anak angkat kamu yang ujian. Mungkin lah dia mau cuci. Dan pas ada mau. Gak banyak mau tadi aku lupa mau ujian. Kita kalau nggak ngomong kita malas kawasan kamu sih mau pulang dulu dengan Rupi atau apa-apa? Rupi juga ya nggak cukup kotak semua ya kamu sih udah ya enak dulu ya oke weh weh kasihannya jadi istri sekarang pusing merawat anaknya. Aduh, ya udah jam segini kok bapak belum pulang ya? Lama banget. Dan aku capek semua. Udah, kita pulang. Aduh, ini cucian masih banyak lagi. Mana sih ini? Cucian masih banyak. Terus ini tadi aku udah ini. Mana nggak mau bantu si Indri? Ini mana sih? Oh, nggak ada orang dari tadi. Indri, Indri. Tadi aku tidur ya. Lihat ya, sampai itu kok kayak gitu. Siapa lah pokoknya lagi? Mana ya?
tapi dia sama aku nggak mungkin. Udah berumbang, udah 3 bulan aku nggak main sama istri aku. Udah lama ya. Gimana? Ada apa nih? Atau dia mau? Pak, ngapain masuk ke sini? Jadi gini loh, Bapak mau minta balas budi kamu. Itu dia apa, Pak? Ya, selama ini kan Bapak udah ngurus kamu. Udah ngurus kamu sampai kamu besar kayak gini. Ya, Bapak minta balas budi kamu lah. Ya, aku belum lulus sekolah loh, Pak. Ya, Bapak itu nggak mikirin kamu sekolah gitu loh. Terus apa? Ya, jadi gini, kamu gantiin ibu kamu lah. Gantiin apa maksudnya? Ya, jadi ini kayak suami istri gitulah. Enggak lah, aneh bapak ini, enggak mau mas. Kenapa enggak mau? Aneh loh bapak ini. Ini anak bapak loh, Pak. Nah, kalau kamu mau, kamu keluar aja kalau enggak mau. Keluar kemana, Pak? Ya, kamu keluar dari rumah saya lah. Terus saya tinggal di mana? Ya, setelah kamu lah kalau kamu enggak mau kayak gitu. Gimana, mau enggak? Kalau enggak mau keluar sana.